Jangan lukis sikit. Iaitu bayangkan ni satu straight line. Ni kena buat sekarang satu eh. Itu UTS. Itu ada segi sini. Sana dan kemudian kita ada garis yang selari dengan yang itu. Ini selari. Okay, sini X. Di sini Y. 42. Dan 1 1 3. Oh, okay. Alright, jadi untuk soalan nombor 1 ni ada U T S P Q R. Okay, tengok baik-baik kan? Iaitu kamu nampak U T dan P Q adalah selari, parallel. Okay, so yang ini ya, that is U T T Q P Q. Okay, P Q cuba tukar balik ya. T U. Ini sebahagian saja, dia garisan tu selari tapi cikgu lukis semula. So yang ini nama dia adalah sudut pedalaman, interior angle. Okay, so interior angle yang ni A dan B. A tambah B ialah 180. Okay, dalam ni nampak? Okay, jadi itu untuk mendapatkan nilai X. Jadi nilai X berapa? 180 tolak 135. Okay, kalau nilai Y kamu dah tahu dekat sini, 180 tolak dengan ni. Okay, dapat di sini 45. Okay, jadi 45 tu kalau kamu nak gunakan garis selari juga, dia macam ni. Iaitu, jadi saya lukiskan lagi U T Q. Lepas tu ni sambung dengan R. Ini parallel. Jadi satu lagi, bila kita tahu di sini 45, ini pun 45. Okay, ni pun 45. Kenapa? Bila parallel, ni zigzag kita panggil, iaitu alternate angle, selang seli. Jadi UT sama kita. Jadi kalau kamu buat Z, Z itu macam ni. Ni Z yang betul. Z yang tak betul boleh ingat macam ni. Zap macam ni. Z yang tak betul, S T T R R Q. Itu Z yang terbalik. Ni Z, Z yang betul, celah Z tu sudut dia sama. Kalau kita menggunakan interior angle, itu sudut pedalaman, jumlah dia tu 180. Kalau zigzag, angle dia tu atau sudut dia tu sama besar. Okay, okay, jadi kamu dah dapat. Jadi yang untuk dapat ini, jadi kamu dapat yang ini, gunakan satu segi tiga. Satu segi tiga, jumlah sudutnya 180. Jadi 180 tolak 45 tolak 42, kamu dapat 93. Yang ni kamu dah, dah dapat kan? Okay, jadi itu untuk nilai X. Okay?